السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الْعُقْدَةَ من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انما انا رحمه مهداه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wal-Muhtaram yang saya hormati pimpinan pondok pesantren As-Sa'idiyah Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Ijang Sopandi Juga al-mukarram wal-muhtaram al yang saya hormati Bapak Kiai Ujang Mahmudin Beserta para ulama, para asatid Para tokoh masyarakat juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa pas Tanjung Sari Pasir Tanjung, ya. pokoknya ada Tanjung-Tanjungnya begitu ya. Saya duduk, minta maaf boleh kan? Juga yang saya hormati keluarga besar Al Muassis Al Ma'had -ma Al Sa'idiyah. Bapak Kiai Haji Zainul Najib Kita doakan dan kita bacakan suratul fatihah khusus buat beliau Agar Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di sisinya Ma'alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin wa siddigin wa syuhada wa salihin وإلى حضرة سيد المرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Saya disuruh atau dipinta untuk menyampaikan maw'idah atau ceramah Padahal nanti ada guru kita yang bakal menyampaikan ceramah agama Yaitu Bapak Kiai Haji Ujang Mahmudin Jadi saya enggak lama karena waktunya juga sudah malam, tapi katanya kalau di sini waya gini masih sore. Benar begitu ya? Ini paham enggak saya ngomong nih? Paham. Soalnya orang enggak bisa bahasa Sunda. Jadi mohonnya Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk bulan Rajab, bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia. Kalau kemarin-marin, dari bulan Maulid sampai bulan Jumadil Akhir. Berturut-turut, orang memperingati kaum Muslimin, memperingati peringatan Maulid. Sekarang, udah masuk rejep, berarti pindah lagi. Sekarang, perayaannya adalah Isra dan Mi'raj. Ada orang yang ngundang tempo-tempo begini nih. Saya mau bikin maulid, tapi udah bulan Rejab. Boleh gak? Boleh bikin aja maulid sekaligus Isra dan Mi'raj Karena apa? Karena yang dirayain orangnya sama, manusianya sama, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling... Mulia sejagat alam Makhluk yang paling mulia Enggak ada lagi yang lebih mulia Dari beliau Para rasul semuanya Enggak ada yang lebih mulia dari beliau Tadi sudah dibacakan Faqar rusula Fadlan Wa'ula Wa'ula boleh Wa'ala boleh <tuh> Faqar rusula, Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mau gak nanti kita di hari kiamat nyungsep Tahu nyungsep Enggak tahu ya Tau. Nyungsab, Tahu Nyungsep tahu nyungsep Nyungsep gitu Jerunuk pala duluan yang jatuh Apa namanya nyusruk, nah, nanti di hari kiamat mau gak nyusruk ke neraka mau? Mau gak? Kalau enggak mau setiap disebut nama Nabi bersolawat. Enteng enggak berat enggak pakai nguarin duit. Cuman ngucap doang fadilahnya buat kita setiap disebut nama Nabi Allahumma salli wa sallim Bab kata Nabi Rohima anfu rojulin Rohima anfu rojulin Dukir tu indahu walam yusalli alaiya Rohima anfu rojulin Rohima itu jatuh Palak duluan hidung duluan tu rohima artinya berarti apa orang kalau jatuh hidung duluan berarti apa nyusruk itu kalimat kias artinya sial suwe suwe sama di sini suwe sial, sial dangkalan. Orang yang apabila Nabi disebut dia nggak mau sholat, sholawat. Jadi fakor rusula, fakor rusula. Nabi Muhammad mengungguli semua rasul, mengungguli semua rasul. Dalam segi apapun. Fakor rusula fadlan wa'ula baik keutamaannya ataupun derajatnya ketinggiannya hmm. kalau di dalam qasidah burdah di situ dikatakan faqan Nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami Faqon nabiyina Nabi Muhammad mengungguli para nabi fi khalqin wa fi khuluqin baik ciptaannya ataupun akhlaknya nabi mengungguli para anbiya Nabi Muhammad mengungguli para rasul para nabi baik ciptaannya Nabi Yusuf ganteng gak bu? Bu, Bu, Nabi Yusuf ganteng nggak? Kenal emang? So tahu. <ganteng>, ganteng dalam riwa, riwayat yang kita tahu kisahnya Nabi Allah Yusuf itu tampan sekali sampai para wanita dikasih pisau sama buah ya sambil ngelihat Nabi Yusuf sambil ngirisin sampai tangannya keiris itu saking tampannya ada gak orang sekarang yang begitu tampannya tuh nggak ada sampai keiris tangannya artis yang model bagaimana juga nggak ada sekarang begitu tapi Nabi Yusuf tuh sampai begitu ya sampai begitu ya sampai mereka mengatakan apa Ma hadza illa malakun karim. Dalam Al-Qur'an ya. Ma hadza illa malakun karim tuh para wanita sampai ngomong apa? Ini bukan orang ini, malaikat kayaknya nih. Ini bukan orang ini, malaikat ini. Tampan Nabi Yusuf tampan. Tapi tidak setampan Nabi Muhammad. Kalau ketampanan diturunkan ke muka bumi ini satu satu umpama satu lingkaran begini, ini ketampanan Allah kasih di muka bumi ini satu lingkaran begini, itu dibagi dua, dibagi dua, setengahnya Allah kasih Nabi Muhammad, setengah tuh. Setengah ketampanan yang Allah turunkan ke dunia Setengahnya dikasih Nabi Tinggal berapa? Setengah lagi bagi dua Berarti tinggal berapa tuh? Seprapat sama seperapat Yang seperapat dikasih Nabi Yusuf Yang seperapat dikasih Nabi Yusuf Seperapat lagi kan sisanya ya Kita rame-rame Bagi-bagi dah Ya, bagi-ba, bagi-ba, bagi-bagi, ya, begitu dah. Ada yang hidungnya mancung, ada yang sedang, ada yang pesek, ada yang mendem. Tapi bersyukur, bersyukur, ada yang putih, kulitnya ada yang putih banget, ada yang sawo matang, ada yang sawo bonyok. Ada lagi yang hitam banget, orang-orang Afrika tuh hitam banget hitam banget sampai biru. Hitamnya tuh sampai biru gitu ya. Tapi kita nggak boleh katakan manusia itu jelek, nggak boleh. Karena Allah berfirman Al Qur'an, lagad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan. Nah, Laqad kenal insan. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baiknya rupa. Jadi manusia nggak ada yang jelek, semuanya cakep. Yang jelek hatinya. Orang yang bilang manusia jelek buat dia ya hatinya tuh yang bilang jelek berarti hatinya jelek. Baik. Kalau ente menghina manusia itu jelek berarti ente menghina penciptanya. Ente bikin sesuatu. Ya, ente bikin bikin pengrajin sesuatu, tahu-tahu bikinan ente dihina orang, ente kesel apa enggak kira-kira? Kesel apa enggak? Bikinan siapa ini jelek banget. Atau ibu-ibu masak, habis masak capek, Bu, bikin sayur asem. Tahu-tahu ada yang ngomong begini, ini sayur asem kagak enak banget rasanya ya, anta. Tahu anta. Enggak berasa garam gitu ya. Ibu-ibu udah masak capek, tahu-tahu dihina bikinannya, marah gak Bu? Marah gak Bu? Diem bayar, Marah apa enggak? Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala ciptaannya dihina. Nabi Allah Nuh alaihis biasain kalau disebut nama Nabi alaihis salam begitu kalau disebut nama Rasulullah Nabi Muhammad Allah wa Allah barik alaih. kalau disebut nama Nabi yang lain alaihis salam kalau disebut nama Sahabat radhiyallahu anhu. Kalau disebut nama ulama Rohimahul, oh, biasain begitu biar kita dapat keberkahan dari mereka tuh orang-orang yang mulia kalau kita memuliakan yang dimuliakan Allah insya Allah kita mendapatkan kemulia kemuliaan pengen nggak mulia pengen nggak Nabi Allah Nuh alaihi beliau dulu namanya sebenarnya bukan Nuh Abdul Ghaffar dalam riwayat beliau nama aslinya Abdul Ghaffar Kenapa namakan Nuh likasroti nauhihi? Karena banyak nangis. Karena banyak nangis. Apa yang menyebabkan beliau banyak nangis? Beliau pernah ngelihat anjing matanya picek. Anjing matanya picek, nggak ada matanya sebelah picek. Kemudian Nabi Nuh ngucap begini. Pice, kok lu pice eh? Kenapa kamu picek? Mata kamu jelek banget gitu ya. Dikatain sama bukan dikatain, diomongin begitu sama Nabi Nuh anjing ya. Anjing dika, dikata diga tapi, Tuh anjing bisa ngomong. Tahu-tahu tuh anjing ngomong. Yang ente hina saya apa pencipta saya? Kata anjing ente menghina saya berarti ente menghina pencipta saya. Kalau ente menghina pencipta saya berarti ente menghina Allah Subhanahu Nangis Nabi Nuh nangis bertahun-tahun nangis karena banyak menangis. Nahaya Nuhu Nauhan makanya dinamakan Nabi Allah Nuh Jadi apalagi manusia anjing aja jangan kita hina tuh anjing karena Allah yang ciptain. Apalagi oh orang. Kalau kita diberikan ketampanan atau kecantikan, jangan kita buat bahan ledekan, ngeledek orang lain. Jangan. Ya. Nah, jadi seberapa tuh buat kita rame-rame tuh, ya. Yang cakep bersyukur, yang nggak cakep sah, sabar. Iya, sah, sah, sabar. Tapi semuanya cakep. Kenapa sih saya katakan semua cakep begini? Kenapa manusia semua cakep? Ada seseorang lelaki menikahi perempuan dengan cinta, ya, dengan mahabbah, mawaddah, suka dia, resep. Dia katakan itu cakep, ya. Dia katakan itu cakep. Karena dia suka sama tuh perempu, perempuan. Jadi indahnya manusia, cakepnya manusia tergantung dari sisi siapa yang melihatnya. Kalau ente bilang umpama ente ngeliat perempuan jelek, ente kata begini jelek batu perempuan. Ente bilang jelek, belum tentu pasangannya bilang dia jelek. Ente bilang istri ente cakep Belum tentu orang lain Bilang istri ente cakep ya, Jadi nggak boleh ya Nah itu para hadirin jamaah sekalian Nabi Allah Yusuf tampan Tapi tidak setampan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Gak setampan Nabi Muhammad Cuman kok gak ada riwayatnya Bib? Nabi Muhammad ya. Kan yang, yang diriwayatkan Nabi Allah Yusuf sampai ada di Al-Quran ya. Nabi Muhammad tidak diterangkan di Al-Quran ya. Karena Nabi Muhammad wibawa, heibah. Para sahabat itu enggak berani. Ya, ndongak begitu di depan Rasulullah. Enggak berani ngangkat kepala begitu dongak depan Nabi. Saking wibawanya Rasulullah Para sahabat itu kalau duduk depan Rasulullah itu senunduk semuanya. Ka'anna fi ru'usihim tayrun seakan seakan-akan ke firuus him seakan-akan di kepala mereka tuh ada burung gitu. jadi nunduk di hadapan rasulullah nggak ada yang berani nongak begini nongak nggak berani karena wibawa nabi muhammad jadi apapun yang dimiliki oleh para anbiya dimiliki oleh nabi muhammad nabi, muhammad. nabi allah nabi allah daud suaranya enak Bahkan dalam riwayat kalau Nabi Allah Daud baca kitab Zabur, air yang lagi ngalir berhenti. Besi yang keras jadi lunak. Semua binatang pada diem khusyuk mendengarkan lantunan Zabur Nabi Allah Daud tuh saking enaknya suaranya. Tapi tidak seenak suara Nabi kita Muhammad Nabi Allah Sulaiman kaya raya punya tentara jin jin tentaranya jin setan nurut sama Nabi Sulaiman jin dan setan tuh nurut jadi kalau perang menang mulu Nabi Sulaiman ya nggak pernah kalah orang tentaranya jin jin jangan lagi satu lawan satu kita lagi jalan 10 orang toton jin jogrok gitu di tengah-tengah kabur gak kira-kira ya. jadi Nabi Sulaiman tuh tentaranya jin dan kaya raya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perang bukan jin yang bantuin Tapi malai Allah turunkan lima ribu Malaikat Waktu perang badar Seribu dibawa sama malaikat Jibril Seribu dibawa sama Malaikat Mikail Seribu dibawa sama malaikat Israfil Dua ribu lagi nyusul Lima ribu malaikat Bantuin Nabi Muhammad Jadi bukan jin dan syaitan lagi yang bantuin Para malaik Malaikat, Nabi kalau mau kaya gampang banget Allah yang tawarin. Kalau Nabi Allah Sulaiman minta sama Allah, ya Allah berikan saya kekayaan yang tidak bisa dimiliki, yang tidak mungkin dimiliki oleh orang sebelum saya dan setelah saya. Nabi Sulaiman minta. Kalau Nabi Muhammad nggak minta, ditawarin sama Allah. Malaikat Israfil turun pernah menawarkan Nabi Muhammad saw kata malaikat israfil ya muhammad ya rasulullah allahu yukri ukas salam allah kirim salam sama kamu engkau suruh milih kata nabi khuyir aku di, aku dikasih pilihan sama allah bainaan aku na nabiyan abdan au nabiyan mulkan aku dikasih pilihan sama allah suruh milih pengen jadi nabi sebagai rakyat biasa bukan raja apa nabi yang raja menguasai jagat Ya, yeah. Jibril an Maka malaikat Jibril ada di sebelah Nabi mengisyaratkan buat Nabi agar lebih rendah di, agar merendah di diri. Makanya Nabi pilih jadi Nabi yang rakyat biasa aja. Kata Nabi kalau aku pilih jadi Nabi yang raja, Nabi yang kaya, maka pegunungan tuh di Mekah, Madinah semuanya akan dirubah jadi emas buat aku. Kata Rasulullah SAW gunung jadi emas. Kaya apa enggak kira-kira bu? Bukan satu gunung, pegunungan semua yang di kota Mekah tuh dirubah jadi emas buat Nabi Muhammad semua. Tapi Nabi enggak mau. Banyak kalau kita ceritakan Nabi Muhammad enggak ada habisnya pak. Ini saya suruh ngomong dikit aja kelancopan nih. Tahu kelancopan? Apa sih? Apa sih? Keterusan ya. Jadi enak gitu kalau ngomongin Nabi Muhammad. Enak itu keterusan. Mudah-mudahan insya Allah biar kita tambah cinta sama Rasulullah. Karena cinta sama Nabi Muhammad enggak bakalan sia-sia. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alamin sekian yang saya sampaikan. Hadanullah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.